kayak Chandra ya? Oh, Bintang. Udah gitu doang ekspresi lu. Ya mau gimana, sekarang Apple. Emang salah ya ketemu temen lama? Terus gaya lu dikit, wajahnya gua gak pakai rambut gitu. Terus gua gak pakai jadi gembel kayak lu. Bingung lu, masa gitu aja ketemu temen lama, sombong sih. Halo. Wow. Abisin lu pada, cabut lah gua lah. Cabut. Dari video tersebut bahwa kesombongan akan menjadi penghalang bagi manusia untuk masuk surga, sehalus apapun rasa sombong tersebut. Seperti yang tersantum dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Artinya, tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong, meskipun hanya sekecil biji sawi. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Itulah pesan moral dari sifat takdir dan israf. Cara menghindari sifat takabur. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menyadari akibat yang ditimbulkan oleh sifat takabur. 4. Mensyukuri nikmat, perbanyak ibadah. 5. Jauhi perbuatan maksiat. 6. Memperbanyak istighfar. 7. Meminta maaf kepada orang yang telah diremehkan. 8. Menyadari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih.